Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar manfaat ikan red parrot untuk bibas ya teman-teman. Okay, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Di sini udah ada ikan red parrot yang gua satukan dengan ikan pibas. Kebetulan untuk contohnya sendiri masih berukuran 2,5 sampai 3 jarian ya teman-teman. Tentu saja gua menyatukan ikan red parrot ini agar seimbang dengan pibas yang berukuran 12 cm. Ikan red parrot merupakan salah satu jenis ikan siklid. Dan jika kita berbicara mengenai ikan siklid, tentu saja beberapa jenis, bahkan hampir semua jenis ikan siklid itu memiliki sifat yang jail ya. Maka tidak heran jika kita menyatukan ikan siklid dengan ikan predator adalah salah satu keputusan yang cukup bagus, karena kedua jenis ikan ini memiliki agresivitas yang lumayan cukup sangat tinggi ya teman-teman. Kendati demikian, yang perlu kalian catat, dan ini sering banget gua sampaikan, bahwasanya ketika kalian ingin menyatukan beberapa ikan siklid ataupun ikan predator, hal yang perlu kalian perhatikan adalah ukuran. Keputusan pemilihan ukuran adalah salah satu hal yang mendasar ketika kalian ingin menyatukan beberapa ikan predator dalam satu tank. Bukan tanpa alasan, karena tipikal ikan predator dan siklid itu ketika lapar dia akan menghajar temannya. Bahkan di beberapa kejadian ikan siklid ataupun ikan predator seperti ikan peacock bass dan oscar itu bisa memakan teman satu tank yang mungkin dia hanya selisih size di 1-2 sentian ya. Itu terjadi ketika gua melatih ikan pibas untuk makan pelet. And sekarang jika kita berbicara mengenai agresivitas ikan red parrot ini, tentu tidak diragukan lagi baik dari segi mental maupun keberaniannya. Wajahnya yang imut bukan berarti dia tidak memiliki agresivitas dan keberanian yang jelek juga ya teman-teman. Ikan red parrot adalah salah satu ikan siklid yang memiliki keberanian yang lumayan cukup sangat tinggi. Di beberapa kejadian, ikan red parrot ini walaupun ya dia memiliki badan yang kecil dan buntet, tetapi dia suka menghajar dan menyantol ekor-ekor teman satu tanknya. Dan sedikit hobis yang menyadari bahwasanya ikan red parrot memiliki benefit untuk ikan peacock bass yang kalian pelihara di rumah. Karena ketika ikan peacock bass terganggu, dia akan mulai terpacu adrenalinnya. Nah, otomatis si marking dan agresivitas ikan peacock bass akan terstimulus. Hal ini gua lakukan ketika ingin menyortir beberapa ikan peacock bass, khususnya jenis mono yang gua akan pisahkan mono, good marking, dan yang mempunyai marking biasa saja. Dan salah satu cara menyortirnya adalah gua memasukkan ikan red parrot ini. Tetapi resiko yang kalian hadapi adalah ketika ikan peacock bass tidak mampu mengimbangi agresivitas dari ikan red parrot, tentu ikan pibas itu akan down mentalnya. Dan otomatis dia akan mengeluarkan state match seperti garis-garis di kepala. Dan ya, kemungkinan ikan peacock bass kalian akan mojok di dasar ataupun di belakang pompa. And so, apakah kalian tertarik untuk mencoba trik yang gue lakukan untuk menyortir ikan peacock bass? Menurut gue ikan red parrot ini salah satu elemen yang perlu kalian coba masukkan ke dalam tank untuk menguji mentalitas dan keberanian ikan peacock bass yang kalian pelihara di rumah.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.